kerana mendengarkan Air Radio ketika ini tepat jam 3.2 minit petang. Dapat senyap bersama dengan Fatin untuk segmen e-library selama sejam ini hingga jam 4 petang nanti. Tentunya hari ini hari Selasa 23 Februari 2010. Dan kalau segmen e-library itu, tentunya ada tetamu istimewa yang didatang khas daripada Pusaka Digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi. Dan hari ini Fatin di studio hari ini ditemani oleh Encik Suhaimi Jamaluddin. Apa khabar Encik Suhaimi hari ini? Sihat Alhamdulillah. Dah makan? Alhamdulillah, dah lupa makan. Okey, dan hari ini seperti biasa kita ada tajuk yang menarik Encik Suhaimi untuk kita bincangkan. Ya, insyaAllah kita akan bincangkan. Yep. Jadi mungkin boleh kongsikan dengan kita tajuknya hari ini berkaitan dengan database katanya. Okey, tajuknya agak istimewa dan insyaAllah sentiasa istimewa lah di pihak e-library. Okey, jadi tajuk hari ini kita akan bincangkan tentang pengkalan data yang baru dilanggan ataupun di-subscribe oleh pihak OEM library, iaitu EBSCO's Integrated Search ataupun AHIS. Dengan adanya database yang baru ini, ia lebih memudahkan pengguna lah untuk membuat pencarian dan sebagainya lah. Mengapa saya kata lebih memudahkan pengguna ataupun pengguna setia library? Saya akan terangkan sebentar lagi. Kita masih ada banyak masa untuk terangkan kepada anda tentang kepada mereka yang ingin mengetahui dengan lebih mendalam tentang IHIS tadi tu. IHIS, ya, okay, betul. Okey, iaitu ataupun namanya EBSCO Host Integrated Search. Nantikan sebentar saja lagi dan terus mendengarkan segmen e-library dan sebentar lagi nanti anda kisah dengan TikTok. Jadi jangan ke mana-mana dan terus mendengarkan iRadio OUM. Terima kasih minda anda. Terima kasih banyak-banyak kerana terus mendengarkan segmen e-library petang ini selama sejam bertemakan Fatin dan juga Encik Suhaimi Jamaluddin. Dan pastinya e-library hari ini berkongsi sesuatu yang menarik dengan anda, iaitu berkaitan dengan satu lagi database ataupun pengkalan data namanya EBSCO Host Integrated Search ataupun IHIS. Nak tahu dengan lebih mendalam kita tanya pada yang pakar lah. Fatin tak pakar sangat kan? Okey, kita serahkan kepada Encik Suhaimi Jamaluddin, iaitu sebelum kita mengetahui dengan lebih mendalam lah tentang database ni Encik Suhaimi. Ya. Mungkin boleh Encik Suhaimi maklumkan kepada para pendengar sekalian ni sedikit makluman ataupun orang kata keistimewaan lah mengenai database ni. Silakan. Okey. Tadi sebelum kita berhenti rehat, saya katakan dia adalah merupakan satu database yang memudahkan pengguna lah kan. Okey. Apa yang istimewanya IHIS ni, dia merupakan satu pengkalan data yang menggabungkan semua pengkalan data yang dilanggan oleh pihak Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi. Itu kita gabungkan keseluruhan database yang kita langgan di dalam satu database. Okey, melalui IHIS ini, pengguna hanya perlu mengakses satu database iaitu IHIS, dan database ini bertindak sebagai ejen penghubung atau kita panggil dalam dia punya bahasa saintifik, konon saintifiknya lah, database aggregator. Maksudnya dia menggabungkan keseluruhan database yang kita subscribe, yang kita langgan di dalam satu portal Perpustakaan Digital Tan Sri Dr. Abdullah Sanusi. Maksudnya semua database yang lain berada dalam satu database ni. Okay. Jadi ia dapat membantu pengguna lah dari segi pengaksesan untuk mendapatkan bahan rujukan sama ada e-books, e-journal dan sebagainya lah. So digabungkan dalam satu database. Ini yang saya katakan istimewanya database ni. Merangkumi semua. So pengguna hanya perlu pergi ke AHIS ni. Tak perlu pergi ke database yang lain. Dia menjimatkan masa lah. Itu yang kita kata istimewa tu. Tetapi kalau pengguna tu mungkin dia nak mencari e-books direct tu single database. Contoh katalah kita nak cari dalam library. Pengguna terus tu kata terus pergi library lah, macam biasa lah. Tetapi ini kita gabungkan keseluruhan untuk memendekkan masa pencarian tu. Dia cari, contoh kalau dia kata dia cari satu word saja, contoh kalau kata saya bagi kat sini subjek education kata, ataupun childhood education. Dia tak tahu database mana dia nak cari, mungkin dia nak dapatkan dari segi dalam e-books, e-journal dan lain-lain database. Dia pergi ke AHIS, dia type saja childhood education, dia akan bagi ini dalam e-books, library 24/7 dan sebagainya. Ini dalam e-journal, mungkin dalam Emerald, dalam EBSCO's ataupun database-database yang lain. So dia gabungkan, kita pilih saja database yang kita nak. Boleh ataupun mungkin ada perbezaan berkaitan dengan OPEC. Okey, OPEC tu lain. OPEC tu lain. Ini database yang kelima. Mungkin ada yang kelima. OPEC tu lain. Keseluruhannya mungkin dia ingat dah tak ada OPEC. OPEC tu lain. Itu kita kata pencarian dalam buku printer dan juga online. Tetapi ini kita gabungkan
e-journal dan e-books dan database-database yang kita subscribe di dalam, dalam satu database yang dinamakan sebagai EBSCOhost Integrated Search. Ya, sebab tu dia kita integrated lah. So kita gabungkan semua kan. Okey, dan sebentar lagi kita nak kongsikan dengan anda berkaitan dengan segi paparannya ataupun mungkin interface bahan. Interface ya. Mungkin lain ke kan kita nak sama tengok. Sama ke kita tengok ke? InsyaAllah. Sekejap lagi nanti kita tengok ataupun Cik Suhaimi boleh jelaskan dengan lebih lanjut kepada anda. Tapi sebelum itu jom kita berhenti rehat seketika dan kita berhibur dulu dengan lagu ini, Jaiho The Pussycat Dolls, hanya di iRadio UM, rentasi minda anda.